Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Eko ST di acara RNTV Seputar Lampung, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya, yang kami rangkum dalam Seputar RNTV Lampung hari ini. Dalam kegiatan kali ini tim RNTV berkunjung ke kantor Kampung Penawar Jaya, yang tepatnya terletak di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kampung Penawar Jaya merupakan salah satu kampung yang maju dan patut dijadikan contoh yang baik khususnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, itu semua berkat sosok kepemimpinan seorang Bapak Tri Agung Prasojo yang cukup berkompeten dalam mengatur kampung yang dipimpinnya. Dari halaman depan terlihat lingkungan kantor kampung yang bersih, serta tersedianya air bersih dan tempat cuci tangan lengkap beserta sabun dan hand sanitizer di setiap sisi lingkungan demi menjaga protokol kesehatan khususnya di lingkungan kantor Kampung Penawar Jaya. Tidak hanya itu, Kepala Kampung Penawar Jaya sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor kampung seperti menerapkan 5M khususnya semua staf aparatur kampung. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung sangat eksistensi dalam mengikuti anjuran pemerintah yang berlaku saat ini. Bapak Tri Agung Prasojo selaku Kepala Kampung Penawar Jaya sangat memperhatikan sisi kemajuan kesehatan serta semua jajaran staf bekerja sama dalam upaya memberikan pelayanan merata serta berkeadilan kepada masyarakat Penawar Jaya khususnya. Di sisi lain saat tim RNTV melakukan sosial kontrol dari sisi dalam terlihat ruangan serta halaman dalam kantor kampung sangat baik dan terawat rapi. Bapak Tri Agung Prasojo tetap menghimbau kepada masyarakat Penawar Jaya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti aturan pemerintah yang berlaku saat ini. Dan di saat ini Kepala Kampung Penawar Jaya telah sukses merealisasikan program-program unggulannya melalui dana desa di bidang ketahanan pangan. Berikut keterangan Bapak Tri Agung Prasojo selaku Kepala Kampung, Kampung Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kepada segenap kru RNTV Lampung yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru tulis Kampung Penawar Jaya tahun 2022 terkait dengan program ketahanan pangan. Pemerintah kampung mencoba memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu embung yang selama ini tidak menghasilkan apa-apa. Hari ini kita buat keramba. Dengan program ketahanan pangan kami buat beberapa keramba-keramba sudah ada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penghasilan tambahan buat masyarakat Kampung Penawar Jaya dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kecil yang saat ini sedang memang betul-betul terpuruk. Jadi program kami dari pemerintahan kampung sesuai dengan parameter yang ada di penggunaan dana kami laksanakan. Di samping itu juga ada jalan produksi pertanian yang sudah kita selesaikan. Lebih kurang ada 3,2 km sudah ada di jalan produksi pertanian. Itu untuk akses mengeluarkan hasil bumi masyarakat yang selama ini susah. Kita panen mau mengeluarkan hasil buminya susah, Pak. Jadi itu yang kami laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahwana Prianto dari RNTV Lampung.
saya di Desa Penawar Jaya dengan kebetulan dengan Pak Lurahnya sendiri nih, Pak. Pak, saya mau nanya nih dengan siapa, Pak? Tri Agung Prasojo. Oh, Tri Agung, Pak. Menjabat di sini udah 2 periode ini, Pak. Ini, Pak, mengenai tentang wisata ini, Pak, di Penawar Jaya ini, itu sudah berapa untuk pengelolaan sendiri gitu, Pak? Iya. Ini untuk Taman Wisata Telaga Lembut Mangin namanya, Mas. Iya. Ini udah berjalan dari kita bangun tahun 2017 dan ini kan masih ngerintis, Mas. Oh, gitu, Mas. Ngerintis, jadi masih perlu proses banyak dan di situ juga masih kurang banyak sarana prasarana yang kurang terlengkapi, masih kurang banyak. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk bisa Taman Wisata ini bisa berjalan. Bisa berjalan nantinya bisa menjadi PAD kampung dan saya tujuannya nanti bisa merekrut warga masyarakat kita untuk ketenaga kerjaan dan untuk peningkatan perekonomian warga masyarakat Penawar Jaya ini. Gini, Pak, ini sangat luas ini kelihatannya. Iya, iya. Ini berapa lebar, Pak? Ini kalau luasnya sekitar 2 hektaran, Mas. 2 hektaran. Tetapi tidak tempat satu tempat. Bentar-bentar nanti kan ada tempat untuk parkir, ada untuk wahana permainan ada sendiri. Nanti ada untuk kepulauan lah penyeberangan. Ada wahana selfie, ada nanti untuk masuk juga gerbang masuk kita. Rencananya kita buat juga. Target Bapak berapa tahun ya, Pak? Ini selesai. Kalau saya jabatan saya kan tinggal 1 tahun lagi. Ya semaksimal mungkin lah nanti sebelum saya selesai bisa menambah paling enggak wahana atau prasarana aja. Masyarakat mendukung, Pak? Alhamdulillah dukung sebenarnya, Mas. Dengan adanya wahana ini. Mendukung, Mas. Terus harapan-harapan ke depan nih, Pak. Di kampung kita untuk wisata ini gimana, Pak? Harapan saya dengan adanya wisata ini masyarakat khususnya yang warga lingkungan Kampung Penawar Jaya ini bisa memanfaatkan sarana dan prasarana taman wisata yang ada untuk peningkatan perekonomian mereka. Terima kasih nih, Pak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Paipun, saya selaku pimpinan Puskesmas Penawar Jaya Hajar Paminda STRK MKES menghimbau buat masyarakat Kecamatan Banjarmargo khususnya Desa Penawar Jaya untuk mematuhi protokol kesehatan di mana masa pandemi berakhir. Harapan saya agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga masyarakat bisa lebih sehat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Agung Prasojo, Kepala Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Pangkalan, Provinsi Lampung, menghimbau kepada warga masyarakat Kampung Penawar Jaya khususnya dan warga masyarakat Kabupaten Pangkalan umumnya, bahwasanya untuk Kampung Penawar Jaya untuk ketahanan pangan tahun ini mengalokasikan 3 item yang untuk 20% ya. 3 item yang pertama untuk jalan produksi, alhamdulillah sudah kita realisasikan. Dan yang kedua untuk perikanan dan sudah alhamdulillah sudah kita alokasikan. Dan yang ketiga karena wabah PMK untuk peternak kambing, untuk saat ini kita pending kita alokasikan ke tahap 3 atau tahap berikutnya. Dan harapan saya dengan adanya ketahanan pangan ataupun program-program yang ada di Kampung Penawar Jaya ini, insya Allah menambah penghasilan warga masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan yang pastinya untuk menambah lapangan pekerjaan. Dan yang untuk kami yang sangat berharap sekali, yang kami fokuskan adalah untuk wisata alam, yang alhamdulillah kampung kita mempunyai embung dan di situ juga sudah kita anggarkan dari dana desa untuk wisata. Dan harapan saya dengan wisata tersebut bisa meningkatkan potensi kampung, menambah PAD kampung, menambah untuk
pekerjaan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.